Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali sama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai 16. Nanti Bapak, Ibu bisa membaca secara lengkap, tetapi sekarang kita akan baca ayat yang ke-16 saja. Matius 20 ayat yang ke-16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Bapak, Ibu, Saudara, dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 1-16 ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan sesuatu lewat sebuah perumpamaan. Dalam perumpamaan itu dikisahkan ada seorang pemilik kebun anggur yang pergi dari pagi-pagi sekali untuk mencari orang-orang yang mau bekerja di kebun anggurnya. Pemilik kebun anggur ini pergi mulai pagi, jam 9, terus sampai jam 12 siang, jam 3 sore, bahkan di jam 5 sore, pemilik kebun anggur ini masih mencari siapa yang mau bekerja di kebun anggurnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, ada banyak orang yang kemudian bekerja di kebun anggur dan pekerjaan mereka sudah selesai dan tiba saatnya mereka akan menerima upah. Yang pertama dipanggil adalah mereka yang bekerja di jam 5 sore atau di 1 jam terakhir. Mereka menerima upah 1 dinar. Orang-orang lain yang bekerja mulai dari pagi berpikir, wah asik sekali, mereka ini bekerja cuma 1 jam tapi upahnya 1 hari atau 1 dinar. Apalagi kami yang bekerja dari pagi, kena panas matahari, kami sudah lama bekerja menghasilkan sesuatu. Tentu upah kami jauh lebih besar dari yang cuma bekerja 1 jam. Kemudian tiba giliran mereka dipanggil dan ternyata mereka juga menerima upah 1 dinar. Tentu mereka sangat kaget. Tidak terima, bertanya-tanya dalam hati, bersungut-sungut, protes kepada tuan pemilik kebun anggur. Kemudian tuan pemilik kebun anggur ini menjelaskan bahwa dia bukan bertindak tidak adil karena sudah ada kesepakatan upah yang akan diberikan adalah 1 dinar 1 hari. Kemudian tuan ini juga berkata, bukankah aku bebas memberikan upah sesuai dengan kehendakku? Atau kalian iri hati karena aku bermurah hati kepada orang-orang ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari perumpamaan ini? Pelajarannya adalah kita yang sudah lama mengiring Tuhan, tapi jangan sampai kualitas hidup kita berada di peringkat yang terakhir. Sekali lagi, kita yang sudah lama mengiring Tuhan, jangan sampai kualitas hidup kita berada di peringkat yang terakhir. Jujur, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita manusia memang perlu apresiasi untuk apa yang kita kerjakan. Mulai dari hal yang sederhana, ucapan terima kasih karena kita sudah melakukan sesuatu. Bahkan sampai yang kebentuknya lebih tinggi, mungkin materi, upah, dan sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, tidak salah, tetapi kalau kita melakukan itu semua, melakukan pekerjaan kita hanya terfokus kepada upah, maka kita akan mudah sekali bersungut-sungut atau untuk protes. Seperti orang-orang tadi, mulai mengungkit-ngungkit apa saja yang sudah kita kerjakan. Mulai ngundat-ngundat bahasa Jawanya. Tuhan, aku sudah begini, aku sudah begitu, aku sudah berkorban ini, berkorban itu, melayani ini, melayani itu. Ya, seolah-olah Tuhan lupa dengan semua yang sudah kita kerjakan. Dan parahnya, kalau fokus kita hanya kepada upah, kita menjadi orang yang iri hati ketika kita melihat Tuhan berkemurahan kepada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita belajar. Seperti orang-orang yang bekerja di 1 jam terakhir. Mereka ini adalah orang-orang yang menunggu dari pagi, menunggu pekerjaan. Tidak ada yang mau memberi pekerjaan kepada mereka. Sampai akhirnya mereka ketemu dengan tuan pemilik kebun anggur ini. Mereka sangat senang, mereka berterima kasih walaupun kesempatan bekerjanya hanya 1 jam. Tapi mereka pakai itu dengan maksimal. Ya, kita mau belajar seperti mereka. Kita fokus atau kita bekerja, melakukan segala sesuatu, fokus pada kemurahan Tuhan. Dulu kita orang berdosa, kemudian kita diselamatkan, bahkan kita diberi kesempatan untuk terlibat melayani Tuhan, terlibat dalam pekerjaan Tuhan, itu kemurahan Tuhan. Biarlah itu menjadi fokus di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu membandingkan diri atau iri hati ketika kita melihat
Tuhan berkemurahan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, mungkin Matius pasal yang ke-20 ayat 1-16 atau perumpamaan ini ditujukan untuk Petrus. Ya, Bapak Ibu nanti bisa baca di Matius pasal yang ke-19, satu pasal sebelumnya, Tuhan juga berkata kepada Petrus bahwa orang yang meninggalkan segala sesuatu itu akan diganti, diberi upah 100 kali lipat. Tetapi ingat, yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi terakhir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini juga mengingatkan kita, ya. Jangan sampai kita seperti Petrus, ya. Dia murid pertama yang dipanggil oleh Tuhan, tetapi masih suka hitung untung rugi dengan Tuhan, masih suka hitung-hitungan dengan Tuhan, ya. Biarlah firman Tuhan ini juga mengingatkan kita semua bahwa kita mau bekerja dengan maksimal, ya, mau bekerja dengan fokus, terutama adalah mengingat ini semua kemurahan Tuhan. Mari kita bekerja, mari kita jadikan hidup kita ini berkualitas, bukan di peringkat yang terakhir. Mari kita buat Tuhan itu senang dengan kehidupan kita, dan mari kita lakukan segala sesuatu dengan penuh kasih. Jangan fokus kepada upah, sebab Tuhan bukan Tuhan yang pelupa. Dia mengingat segala sesuatu yang kita kerjakan. Bekerja saja dengan kasih, bekerja saja dengan fokus pada kemurahan Tuhan, dan percayalah Tuhan pasti memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati seluruh sidang jemaatmu, sertai sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.